channel. Kali ini saya mau nge-review sebuah produk kopi susu botolan yang saya dapat dari Kopi Lur. Kalau kalian follow Instagram saya, kalian pasti pernah melihat saya sedang berkunjung di sebuah coffee shop di Jogja yang namanya Kopi Lur. Nah, Kopi Lur itu sedang meluncurkan beberapa produk, salah satunya kopi susu dalam kemasan botol. Nanti bakalan ada produk-produk lainnya yang bakal kita cicipi dan review. Dalam kesempatan kali ini, kita mau coba yang produk kopi susu dalam botol yang disajikan dengan dingin. Ini kopinya. Mereka punya moto, kopi kui seduluran. Jadi, dengan arti kopi itu adalah persaudaraan. Nice. Rasanya keren. Seger banget, nggak terlalu manis. Biji kopinya masih terasa, nggak terlalu body, juga nggak terlalu smooth, pas. Apalagi kalau habis masuk kulkas ya, segar banget. Kalian bisa cobain kopi susu ini sama teman-teman ketika lagi kumpul-kumpul, atau kalian lagi jalan-jalan, lagi traveling, lagi ada meeting, terus bingung mau serve pakai minuman apa, saya rekomendasiin kopi susu dalam botolannya Kopi Lur. Enak banget, apalagi buat yang di Jogja. Dan kopi susu Lur ini udah banyak banget yang suka. Beberapa di antaranya. Ya, halo Kopi Lur, makasih. Ini lagi iseng-iseng ngulik musik nih, terus sambil minum ini Kopi Lur. 12. Terima kasih ya. Yang lain harus coba. Enak rasanya. Ya. Dadah. Kalau lagi riding gini, berhenti ditemenin kopi susu top, dan rasanya benar-benar nendang. Coba ini. Sekian review kopi susu dalam kemasan botol dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga nyalain tanda lonceng. Thank you for watching. Salam coffee lovers.